Semua orang dok sibuk bercerita pasal mana pengeluaran IC nak? Kami perlukan one off 10K. Kami susah nak bayar komitmen setiap bulan ni. Tapi tak ramai yang sedar sebenarnya kita boleh buat pengeluaran ansuran bulanan perumahan KWSP untuk bayar pinjaman perumahan kita. Yelah, sama je kan? Kita keluar 10K tu nak tampung kelangsungan hidup kita kan? Ke tak? Assalamualaikum, Zack di sini. Zas semata ke MySumber TV, channel informasi anda. Dalam usaha untuk meringankan beban pemilik rumah, KWSP telah memperkenalkan pengeluaran ansuran bulanan pinjaman perumahan. Supaya jika pencarum ada masalah kewangan, pencarum boleh membuat pengeluaran dari akaun 2 untuk membayar ansuran bulanan rumah sekurang-kurangnya 6 bulan atau sehingga masalah kewangan pencarum selesai. Kadar pengeluarannya adalah jika pengeluaran individu, jumlah baki pinjaman perumahan atau kesemua simpanan di akaun 2. Jika pengeluaran bersama, jumlah baki pinjaman perumahan atau kesemua simpanan dalam akaun 2. Mana yang lebih rendah tetapi tertakluk pada bayaran bulanan minimum RM100 selama 6 bulan. Siapa yang boleh memohon? Yang boleh memohon adalah warga negara dan bukan warga negara. Umur bawah 55 tahun, sekurang-kurangnya mempunyai RM600 di dalam akaun 2, membeli atau membina rumah kediaman, masih mempunyai tunggakan pinjaman perumahan dengan pemberi pinjaman yang diiktiraf oleh KWSP. Yang ni korang boleh rujuklah di website KWSP. Dan yang terakhir sekali, haruslah ansuran bulanan telah pun bermula. Jadi macam mana nak mohon? Kalau mohon di kaunter, perlu bawa borang KWSP 9PAHL serta dokumen sokongan yang diperlukan. Senarai dokumen yang diperlukan tu dah ada ditulis dalam borang tu. Jadi korang bacalah borang tu. Kalau saya nak cakap kan sampai besok tak habis. Tapi nak lagi senang, korang boleh mohon secara online melalui iAccount. Mari sini saya tunjukkan cara dia. Pertama sekali, log masuk ke dalam iAccount KWSP. Bila dah log in tu, pergi ke bahagian pengeluaran. Kemudian klik pada permohonan baru. Dekat jenis pengeluaran tu, korang boleh pilih ansuran bulanan pinjaman perumahan. Daripada situ, korang kena pilih jenis institusi, nama institusi, dan seterusnya follow sahaja step permohonan tu sehingga selesai. Namun, permohonan ini adalah terhad kepada satu rumah untuk setiap ahli. Jadi pengeluaran seterusnya adalah hanya bagi rumah yang sama sahaja. Banyak lagi nota penting yang korang perlu tahu. Jadi korang bolehlah baca lebih detail di artikel MySumber yang kami dah sediakan di ruangan description kat bawah. Okey, itu sahaja video pada hari ini. Jadi kalau korang rasa video ini membantu, jangan lupa tekan like. Dan jangan lupa juga subscribe supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Saya Zack and I will see you in the next video. Zass!